berapa duit nih ini modal buat makeup doang? Yang ini ya, kalau ini 800 lah, ini bedak. Iya bedak, bedak doang 800 ribu. Bedak doang 800 ribu, mending di rumah gue 15 ribu, bedak bakal anak kecil tau gak lu? Yang sore-sore tuh, yang bedaknya cuma tak, dan mana main. Ada bocah-bocah nangga, tau gini gak? Kena keringetan, dulu sih gitu. Wanginya hilang, iya iya. Sore-sore, gue mau nanya, ratusan juta. Tas di rumah lu berapa harganya kalau sekecil ini? Tas makeup? 15.000. 15.000. Lu lihat. Ini enggak mungkin bohong. 985 perkara tas makeup doang. Teng, buset dah. Gua mau mikir dulu dua kali buat tas makeup. Ini? Kena belokannya, kena lipen. Tapi tadi kita belum nanya nih, jumlah total beli makeup ini berapa duit? Kira-kira. 10-20 kali. Ah, lebih. 20. Lebih. Pasti lebih. Gak mungkin lebih. Pasti lebih. Lebih. Tapi walaupun ini mahal, ini kan sering aku pakai kan. Yeah. Jadi ya investasi juga buat aku dan tuntutan pekerjaan juga. Oh. Tetap kepake lah. Jadi maksudnya yang dibeli ini bukan cuma mahal-mahal doang gitu, tapi ada kegunaannya. Benar, ada manfaat. Benar. Untuk para sobat Miss Queen udah ikutin. Jangan cuma lu ikutin gaya doang. Yeah. Kan? Kamu bisa tolong makeupin? Bisa dong. Oke, kalau begitu berapa harganya kalau begitu, Nanda? Gak usah bayar. Gak usah bayar? Ah, masa sih, Nanda? Maaf. Hanya mau di make-upin kan muka gue. Bukan rambut gue. Maaf. Masa rambut gue dicoplo? Maaf. Lu tuh lama, kita udah nunggu dari tadi. Ya ampun, Nanda, kamu pakein dia topeng. Ya ampun Nanda, ini kamu sendiri. Iya. Karya kamu. Ya ampun, bagus banget karyanya ya. Tau kan, cuman nyata loh. Kampasnya beda. Kampas apa? Kampas apaan? Motor? Enggak, medianya. Beda orang ya beda lah. Kalau dia mah emang tangan sendiri, muka sendiri ya cakep. Kayak bukan elu, Po. Masa sih? Kayak siapa, Sel? Kayak Boyin.